kelihatannya tuh, teman-teman lihat ya, bagus banget. Sekarang di Arab Saudi udah nggak aneh kalau banyak pohon-pohonan kayak seperti ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di video siang hari ini saya lagi ada di jalan arah ke Mekah ya teman-teman, tuh di belakang jalannya. Nah sekarang saya ada di gunung. Masya Allah tabarakallah, saya kaget begitu lewat, ternyata gunung di Arab Saudi sekarang tumbuh rumput ya, menghijau. Mohon maaf kalau suaranya kurang jelas karena di belakang banyak banget kontainer-kontainer tuh, mobil-mobil besar yang lewat ya, karena arah ke Mekah. Saya kaget pas begitu lewat, nengok ke kanan, kok ternyata gunung di Arab Saudi sekarang tumbuh rumput. Pokoknya ikutin terus keseruannya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah umrah dan haji. Amin. Yuk sekarang kita review gunungnya ya. Kita lihat coba. Tuh. Ini arah ke Mekah, kalau ke sana ke Mekah ya teman-teman tuh. Kalau ke sana ke Jeddah, tuh banyak mobil besar-besar. Loh, di seberang sana aja hijau ya kelihatannya, lihat. Rumputnya pada numbuh. Nah, ini di belakang saya lihat. Rumput ini mah asli, bukan rumput ditanam. Rumput numbuh sendiri, masya Allah, sampai hijau kelihatannya tuh. Teman-teman lihat ya, bagus banget. Ini dikasih hujan berapa hari nih, bulan ini pokoknya udah 4 kali hujan di bulan-bulan ini nih, makanya rumput pada numbuh. Masya Allah tabarakallah, ini tanda-tanda akhir zaman sudah mendekat ya. Bener-bener lihat kelihatannya. Masya Allah, saya kaget pas begitu lewat rumput. Masya Allah, saya penasaran. Biasanya ini kan kering tuh, lihat teman-teman ya, rumput kesini banyak rumput. Masya Allah, ternyata Arab Saudi itu subur ya. Kalau kayak di Indonesia dikasih hujan itu sering, mungkin 3 hari sekali, 4 hari sekali, akid Arab Saudi tumbuh subur. Kayak di kita, kayak di Indonesia, lihat rumput-rumput, pohon-pohon ada seger-seger banget kena air hujan. Masya Allah tabarakallah, saya ke seberang sana lihat rumputnya itu sampai hijau ya. Ini mah rumput liar. Nah, kalau ke atas ke sini, emang di sini ada tempat tanaman ya, tempat bunga-bunga nih kalau di atasnya. Tuh, kalau di sini kan ini mah ditanam, tempat bunga-bunga untuk dijual. Nah, saya tuh bahkan banyak mobil ya dari atas karena di sana banyak perkebunan. Saya yang bikin kaget ini rumput ini nih, teman-teman. Ya. Masya Allah, ya, sampai hijau, banyak banget rumput-rumput liar tumbuh. Ini seperti ini, benar saya bikin kaget. Ini mah nyata, tanda-tanda akhir zaman itu sudah dekat. Mudah-mudahan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Masya Allah, saya kalau dengar ke situ ngeri deg-degan ya. Nih, banyak banget rumput itu ya di sini. Nah, kalau ini kan ditanam minimal, udah nggak aneh. Saya yang bikin aneh ini rumput ini nih, teman-teman. Masya Allah, itu di seberang sana sampai hijau kelihatannya. Bener-bener ini mah. Hujan itu membawa berkah di Arab itu ya, bisa pada numbuh. Mungkin karena jarang hujan jadi kering di sini itu. Nah, ternyata sekarang udah sering dikasih hujan jadi pada numbuh rumput-rumput. Nah, kalau ini mah ditanam ini ya. Kalau ini nih, ini kan dijual, masya Allah. Cuman sekarang nih lumpur pohon liarnya aja, pohon yang nggak ditanam itu numpuh seger banget. Ini banyak orang tuh. Oh, yang kerja.
Mudir. Keep hal. Gua ada orang kerja di sana, enggak kedengeran dia. Karena suara mobil sih. Yuk kita ke sanalah, teman-teman, deketin dia ya. Nih. Kalau dilihat dari sini, Masya Allah, indahnya bukan main. Ya, tuh. Kalau dilihat dari sini, Masya Allah, ternyata padang pasir sekarang jadi subur. Aduh, saya lupa nggak pakai sepatu. Tuh. Di sini banyak banget. Ya, lihat dari atas ke bawah. Benar. Ini. Banyak mobil, mungkin ke sana banyak perkebunan ya. Masya Allah, lihat. Seger banget, teman-teman. Ternyata di Arab Saudi sekarang udah jadi Indonesia ya. Sini. Nah, ini orang yang kerja kalau ke sini. Banyak banget pohon-pohonan ini mah yang ditanam. Ternyata. Ini apa ini? Dikira ubi itu jalar. Masya Allah, lihat. Numbuh subur. Ini kan nggak ditanam, ini mah tumbuh-tumbuhan yang liar. Nah, kalau ini ditanam ini. Nah, ini yang kerja. Masya Allah. Ternyata ke sana juga itu sama. Tanaman. Coba saya ke sana masuk. Ternyata di atas gunung. Nah, ini ke sini. Ini apa kerjanya? Assalamualaikum. Kebalik mudir. Anda sawi vlog main di Pabu Muskilah. Vlog kamera hak video. Udah, Lur. Pabu Muskilah? Ah, mudir hinak. Toib. Syukron. Nah, jadi ini sangat bagus sekali ya, lihat teman-teman tuh. Masya Allah. Tapi tetap kalau penyiramannya pakai air-air kotor ya. Tuh, seperti ini. Ini mah benar, cuman saya yang bikin herannya gunungnya sekarang jadi numbuh tuh, banyak-banyak pohonan-pohonan ya, bunga-bunga. Jadi seperti ini. Nah, kalau ini tumbuhan liar nih yang besar-besar. Yang besar-besar ini tumbuhan liar, nggak ditanam, nggak. Kalau yang ini ditanam nih. Ayo kita ke sana. Cuman kebanyakan pekerjanya itu orang Bangladesh ya. Ini apa ini? Ini kayak ini apa? Apa namanya? Buah apa? Pohon apa? Aduh, lupa saya. Seperti ini pohonannya. Bagus sekali ya. Tadi itu apa sih, pohon apa di kita banyak banget. Masya Allah, lihat. Kalau ini udah nggak aneh, ini kan ditanam, disiram ya. Nah, ini juga. Ini kayak pohon durian. Kayak pohon durian tapi bukan. Nah, kalau ini. Ini yang liar-liar, rumput liar nih. Kemarin kan musim kemarau kering ya. Ini seperti ini kering. Nah, sekarang dikasih hujan jadi numbuh. Tumbuh, subur banget. Masya Allah. Jadi seperti ini. Kebunnya lihat. Kesini. Ternyata ini luas ya. Teman-teman tuh. Masya Allah, kesana sampai gelap. Ini mah. Masya Allah, tabarakallah. Seger banget. Nah, jadi seperti ini informasinya dari saya
Jadi sekarang di Arab Saudi udah nggak aneh kalau banyak pohon-pohonan kayak seperti ini, rumput-rumput ya, karena apa? Karena sering diguyur hujan. Sekarang itu saya yang bikin kaget itu yang tadi, yang pertama, gunung kok bisa menghijau di Arab Saudi ya, Masya Allah. Nah, kalau kayak seperti ini kan udah nggak aneh. Ini benar-benar subur ya. Nah, oke teman-teman, jadi videonya sampai di sini aja ya, karena durasinya juga udah agak panjang. Jadi seperti ini situasi gunung di Arab Saudi. Setelah diguyur hujan berapa kali? 4 kali. Ternyata tumbuh subur ya rumput-rumputnya itu. Nah, jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan menghibur untuk kalian semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.